Semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Lo Perkasa. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek PTS saya. Wali kelas genep, anu dipihormat Bapak Oji Permana SPD dibarengan kur rencangan abdi. Langkung tipayun, hayu orang panjatkan puji sinarang syukur ka Gusti Nu Maha Suci, anu parantos maparin kasehatan ka urang sadayana. Dugi ka tiasa ngumpul secara virtual dina enjing ieu. Hatur nuhun Bapak Oji selaku wali kelas genep, karena kesempatan anu parantos dipaparinkeun ka simkuring. Keparengkeun simkuring biantara ngeunaan ngajaga kesehatan raga dina pubertas. Bapak Oji sareng rerencangan anu ku simkuring banggakeun, kesehatan teh nyaeta di mana kaayaan badan urang aya dina kaayaan. Kesehatan teh ayeuna kaayaan di mana badan urang aya dina kaayaan anu ajeg tur sae tur optimal pikeun sagala rupa kagiatan. Urang kudu ngurus awak urang sangkan bisa ngalakukeun nanaon. Kumaha ngajaga kesehatan awak? Urang nyaeta ngadahar sayuran, rutin olahraga, sare cukup, ngajaga kebersihan, ngajauhan inuman keras. Babaturan, bayangkan lamun orang teu ngajaga kesehatan, orang bakal rentan kaserang penyakit atau virus. Utamana, dina jaman COVID-19, orang kudu ekstra ngajaga awak sehat kalayan patuh karena protokol kesehatan. Hayu, orang jaga kesehatan awak dina mangsa balik ieu. Sangkan kuat tina segala penyakit. Sakitu biantara simkuring hampunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Hatur nuhun karena pidato kuring dugi kasadayana rerencangan. Yang terhormat, wali kelas 6, Bapak Oji Permana SPD beserta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di pagi hari ini. Terima kasih Pak Oji selaku wali kelas 6 atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya berpidato mengenai menjaga kesehatan tubuh di masa pubertas. Bapak Oji dan teman-teman yang saya banggakan, kesehatan merupakan keadaan di mana tubuh kita dalam kondisi yang stabil dan baik serta maksimal untuk melakukan berbagai aktivitas. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar kita bisa melakukan segala hal. Cara menjaga kesehatan tubuh kita yaitu memakan sayur-sayuran, olahraga secara rutin, tidur yang cukup, menjaga kebersihan, menghindari minuman keras. Teman-teman, bayangkan jika kita tidak menjaga kesehatan kita, kita pasti mudah terkena penyakit ataupun virus, apalagi di zaman COVID-19. Kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan tubuh dengan mematuhi protokol kesehatan. Mari kita jaga kesehatan tubuh di masa pubertas ini, agar kita kuat dari segala penyakit. Sekian pidato saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih karena telah mendengarkan pidato saya. Sampai jumpa teman-teman semua. Nah teman-teman, untuk menambah wawasan tentang pubertas, mari kita simak video kreatif. Selamat menonton.
Halo semuanya. Apa kalian ingin tahu tentang pubertas? Simak video ini ya. Pubertas merupakan tanda bahwa anak sudah mulai beranjak remaja. Pubertas bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Ciri-ciri pubertas laki-laki yaitu tumbuh janggut, tumbuh rambut halus di area tertentu, dan tumbuh jerawat. Ciri-ciri pubertas anak perempuan yaitu pinggul melebar, tumbuh rambut halus di area tertentu, dan tumbuh jerawat. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi yaitu memakai handuk yang kering dan bersih saat setelah mandi atau buang air. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Dan bagi laki-laki dianjurkan untuk dikitan atau disunat. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa semuanya. Teman-teman, hati nurani juga bisa menjaga kesehatan diri kita juga loh. Hati nurani bisa menjaga kesehatan dari sikap dan perbuatan kita sendiri. Contohnya, 1. Menjaga kebersihan. Jika kita mempunyai hati nurani, kita tidak akan malas membersihkan diri kita. 2. Menghindari minuman keras. Jika kita mempunyai hati nurani, maka kita bisa memilah mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk. Nah, setelah kita mempelajari tentang kesehatan tubuh, lalu kita akan mempelajari bentuk kerjasama negara-negara anggota PBB dalam bidang kesehatan, yaitu PBB membuat organisasi yang bernama WHO, World Health Organization. Organisasi ini bergerak di bidang kesehatan. Tujuan WHO adalah untuk memastikan bahwa semua orang terjamin kesehatannya dalam skala universal. Yang WHO lakukan adalah, WHO akan bertindak jika ada negara yang sedang terdampak dari sebuah wabah dengan menyumbangkan obat-obatan, tenaga medis, dan lain sebagainya. Nah, semua yang saya katakan tadi ada hubungannya dengan pengamalan sila Pancasila, yaitu, 1. Mengamalkan sila Pancasila ke-4. 2. Mengamalkan sila Pancasila ke-2. 3. Mengamalkan sila Pancasila ke-2. And the UN member states that have a lot to do with health are Indonesia. Indonesia is the country with the most vaccination. United States. The United States is the country with the most health technology. Germany is the easiest country to beat the pandemic. Japan is the country with the most health people. Italy is the country that consumes the most healthy food. Nah, teman-teman, negara-negara anggota PBB juga mempunyai tradisi-tradisi unik loh. Tradisi-tradisi unik tersebut yaitu mengenakan sarung tangan semut beracun Amazon Brazil. Suku Sarete Mawe yang hidup di pedalaman hutan Amazon juga memiliki tradisi mengerikan untuk mengantar pemuda menuju kedewasaan. Para pemuda suku yang hendak menuju kedewasaan harus menjalani ritual di mana tangan mereka dimasukkan ke dalam sarung tangan yang sudah diisi semut peluru selama 10 menit. 2. Kitan ala aborigin Australia. Suku Mardudjara adalah salah satu etnis pribumi aborigin yang merupakan penduduk asli Australia. Anak-anak lelaki di suku itu menjalani ritual mirip kitan begitu memasuki usia balig, yaitu 15 atau 16 tahun, tetapi berbeda dengan tradisi kitan di budaya Indonesia. Proses kitan ini dilakukan di depan api unggun menggunakan pisau khusus yang sudah dimantrai. Ada proses pembiusan seperti
yang biasa ditemui dalam pengkitanan modern. Jadi, si anak harus menahan rasa sakitnya. 3. Penyayat perut Nigeria. Etnis Tif yang tinggal di Nigeria juga memiliki ritual menyakitkan yang harus dilakukan para wanita untuk inisiasi menuju kedewasaan. Begitu mendapatkan haid, gadis-gadis suku Tif harus menjalani ritual penyayat perut untuk menandai kedewasaan. Perut gadis yang baru mendapat haid tersebut disayat dengan beberapa torehan luka berbentuk garis memanjang. Ayo, sudah bosan ya? Ayo kita temui dokter origami. Dia dokter Cina yang terbuat dari origami. Ayo kita meluncur. Dokter! Hanya bikin kaget sajalah. Maaf dokter, sebenarnya aku hanya ingin berbincang-bincang dengan dokter. Oh iya dokter, tadi dokter sedang membuat apa? Oh, dokter sedang membuat suntikan untuk COVID-19. Dokter, suntikan yang dokter buat mirip seperti benda 3 dimensi. Tetapi apa namanya, dokter? Oh, benda 3 dimensi ini disebut bangun ruang. Bangun ruang yang dokter pakai membuat suntikan adalah Yuan Cui Ti. Dokter, aku tak paham. Mengapa? Karena dokter memakai bahasa asing. Oh iya, dokter lupa. Baik, dokter akan menjelaskan nama-nama bangun ruang menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia agar menambah pengetahuan ya. Kuan Che Ti, yaitu tabung. Yuan Cui Ti, yaitu kerucut. Chu Ti, yaitu prisma segitiga. Leng Cui Ti, yaitu limas. Si Chao Chu Ti, yaitu balok. Li Fang Ti, yaitu kubus. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, dokter. Terima kasih, dokter. Sampai jumpa, dokter. Selamat tinggal. Namaku Anthony. Lahir di Bandung, 20 Juli 2010. Terkenang indahnya masa kecilku. Bebas bermain, hidup tanpa beban, riang, canda, tawa. Waktu berlalu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, aku mengalami perubahan, mulai tumbuh jakun, kumis, bulu, dada membidang, jerawat, suara mulai berat, alat reproduksi mulai matang yang harus kujaga lebih lagi kebersihannya, kesehatannya, menjaga anugerah ilahi, ungkapan syukur pada Sang Khalik. Aku masuki masa pubertas. Selamat tinggal masa kecilku. Masa indah penuh kenangan, siap menghadapi hari esok. Eh, kok kamu kayak lagi mikir gitu sih? Ada apa nih? Eh, ada kamu. Iya nih, aku lagi mikir.
Nah, tadi kan di sekolah kan diajari tentang bobot tas. Tapi aku lupa apa itu pengertiannya sama ciri-cirinya. Oh, tentang bobot tas. Mau aku kasih tahu nggak apa itu bobot tas sama ciri-cirinya? Oh, ya boleh boleh. Supaya aku tambah ingat nih. Oh, tentang bobot tas. Oke, aku bakal kasih tahu ya bobot tas itu apa dan ciri-cirinya. Nah, bobot tas itu adalah masa di mana tubuh seorang anak mengalami perubahan jadi tubuh remaja. Oh, gitu. Kalau ciri-cirinya apa? Oh, kalau ciri-cirinya ada untuk perempuan dan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, yang pertama itu mengalami menstruasi. Pinggulnya melebar, terus dadanya juga membesar, suara menjadi melengking, tumbuhnya jerawat, dan tumbuhnya rambut-rambut halus di beberapa area tubuh. Oh, begitu ya. Kalau untuk laki-laki apa? Oh, kalau untuk laki-laki sendiri mengalami mimpi basah, dada membidang, tumbuhnya japun, tumbuh jerawat, dan tumbuhnya rambut-rambut halus di beberapa area tubuh, sama seperti ciri-ciri anak perempuan. Oke. Aku jadi ingat nih. Terus, ada lagi nggak sih yang bisa kita lakukan dalam masa pubertas ini? Untuk misalnya menjaga kesehatan. Oh, ada dong. Cara menjaga kesehatan dalam masa pubertas sendiri, minimal mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Nah, yang kedua, untuk wanita sendiri, jika sedang menstruasi, dianjurkan untuk mengganti pembalut 3-5 kali dalam sehari. Gunanya untuk menjaga kebersihan alat kelamin. Kemudian, harus yang namanya mandi 2 kali sehari. Itu juga ya sudah kita harus terapkan dong dari kecil. Pasti orang tua kita bilang kalau nggak mandi, nanti tubuh kita malah jadi kotor. Oh, begitu ya. Makasih ya, gara-gara kamu, jadi aku bisa dapat informasi lagi yang lebih banyak tentang pubertas. Dan aku jadi lebih inget nih, apa itu pubertas sama ciri-cirinya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Oh, halo semuanya. Apa kalian ingin tahu tentang pubertas? Simak video ini ya. Pubertas merupakan tanda bahwa anak sudah mulai beranjak remaja. Pubertas bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Ciri-ciri pubertas laki-laki yaitu tumbuh jakun, tumbuh rambut halus di area tertentu, dan tumbuh jerawat. Ciri-ciri pubertas anak perempuan yaitu pinggul melebar, tumbuh rambut halus di area tertentu, dan tumbuh jerawat. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi yaitu memakai handuk yang kering dan bersih saat setelah mandi atau buang air. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Dan bagi laki-laki dianjurkan untuk dikitan atau disunat. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa semuanya. Halo podian teman-teman, saya NHD kelas 6 absen 6. Dan kali ini saya akan menyanyikan lagu tentang Google Tas. Wajahku dulu tak begini, badanku dulu tak begini, tapi sekarang berubah. Wajah berjerawat, dada melebar, dan kemaluanku membesar. Teman cewekku mulai mens, dan payudaranya membesar. Oh, inikah pubertas? Terima kasih, Pak Oji. Akan jelaskan si pubertas.
Cirinya ada primer dan juga sekunder. Menstruasi untuk wanita mimpi basah tuh kelaki. Suara berat tumbuh jakun, dada juga membidang. Itu ciri sekunder pada lelaki. Pinggul membesar karang nyeri, payudara membesar. Sekunder wanita pubertas. Ada berbagai macam caranya yang bisa kita ikuti. Jaga kebersihan, makan yang sehat, cukup istirahat, dan juga kelola stres. Untuk laki-laki, jagalah berat badanmu. Jangan lupa untuk lakukan sunat. Hindari rokok dan juga minuman yang mengandung alkohol. Ada yang tidak kalah penting, jagalah pergaulan, karena itu sangat mempengaruhi. Bukan ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas laki-laki: tumbuh kumis dan janggut, tumbuh jakun, tumbuh rambut halus di sekitar alat kelamin, organ kelamin membesar, suara menjadi lebih berat, pundak dan dada membidang. Ciri-ciri pubertas perempuan adalah payudara mulai tumbuh, rambut tumbuh di area tertentu, terjadinya menstruasi, tumbuh jerawat. Waktu tenggat pubertas pada laki-laki dan perempuan adalah pada laki-laki 12-16 tahun dan pada perempuan 10-15 tahun. Cara mengatasi pubertas laki-laki dan perempuan adalah menjaga kebersihan, hati-hati dalam bergaul lawan jenis. Terima kasih. Nikmati setiap perubahannya. Jangan rendah diri, selalu berpikir positif. Terima kasih.
Tahukah kalian, pubertas adalah perubahan fisik saat tumbuh anak berubah menjadi tumbuh dewasa. Ciri-ciri pubertas laki-laki adalah tumbuh jakun, suara memberat, tumbuh bulu di kemaluan dan ketiak, tinggi tubuh meningkat, berat badan meningkat, tumbuh jerawat, muncul kumis tipis, mudah berkeringat, mengalami mimpi basah, dan pertumbuhan penis dan testis. Cara menjaga organ reproduksi adalah mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, memakai handuk yang tidak berbau dan tidak lembab, memakan makanan yang sehat, menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat, dan istirahatnya secukupnya. Oi, Budi. Ngejer, kenapa? Kamu ngapain sampai begadang begini? Ini lagi main game. Bud, kamu ini masih masa pubertas, jadi gak boleh tidur malam. Memangnya pubertas itu apa ya? Kamu gak tahu ya pubertas itu apa ya? Jadi, pubertas itu adalah pertumbuhan dari masa anak-anak menjadi remaja. Gitu, Bud. Oh, jadi kamu tahu aku lagi mengalami pubertas bagaimana? Jadi, aku tahu kamu lagi mengalami pubertas karena kamu berada di usia 10-16 tahun, yang dimana itu usia pubertas. Dan juga bisa dilihat dari ciri-cirinya, yaitu dada menjadi lebih memindang, tumbuh rambut pada area tertentu, suara lebih menjadi menggelegar, dan lain-lain. Oh, begitu. Oh ya, kalau kamu sedang pubertas, kamu juga harus jaga kebersihan dengan cara mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, makan makanan bergizi juga. Yaudah, Bud, sana tidur. Oke. Selamat malam, Pak Oji. Saya akan menanyakan tentang pubertas pada kedua orang tua saya. Papi? Hmm? Saya mau tanya. Hmm. Apa sih yang dimaksud dengan pubertas? Pubertas, pubertas itu artinya perubahan fisik dari anak-anak menjadi dewasa. Oh, begitu. Lalu pada umur berapa sih pubertas pada laki-laki terjadi? Kalau laki-laki sih biasanya umur 12 sampai 16 tahun. Oh, sampai 16 tahun. Lalu apa ciri-cirinya? Ciri-ciri laki-laki biasanya tumbuh kumis, jenggot, terus bulu ketek, biasanya badannya makin bau. Nah, terus biasanya tumbuh apa namanya nih, jakun. Kalau cowok biasanya tumbuh jakun, itu pubertas. Itu sih. Oke, terima kasih, Papi. Oke. Sekarang saya mau bertanya, Mami. Halo, Mami. Hai. Saya mau bertanya, pada usia berapa sih pubertas pada perempuan terjadi? Pada usia pubertas pada usia berapa ya? Mami teh sudah tua. Pubertas berapa ya? 10 sampai 12 tahun ya? Oh, gitu. 10 sampai 12 tahun kalau enggak salah, Pak Uji. Ya, itu. Sampai 12 tahun. Kalau begitu apa saja sih cirinya? Aduh. Ciri-ciri pubertas pada perempuan itu payudara, Pak Uji, maaf ya, payudara yang menonjol, haid tiap bulan, terus bulu tumbuh ya bagian ketek dan bagian yang lainnya lah, Pak Uji ya. Terus bau badan, tumbuh jerawat. Sudah, yang itu saya tahu tumbuh jerawatnya. Oke, terima kasih. Sama-sama, goodbye. Terima kasih, Pak Ozi. Dadah. Tak terasa umurku sekarang hampir menginjak 12 tahun. Jika aku mau flashback ke belakang waktu masih kecil, aku dulu bermain, bersenang-senang dengan bebas. Aku bahagia, hari demi hari, waktu demi waktu, aku bertumbuh.
Lama-kelamaan aku tumbuh menjadi remaja yang berani dan mulai mengikuti Putra Altar atau Miss Dinar. Di Miss Dinar aku semakin bertumbuh. Aku melayani Tuhan dengan caraku. Aku mulai merasakan perubahan dalam tubuhku yang ditandai dengan suaraku berubah menjadi lebih berat, tumbuhnya bulu-bulu kecil di area tertentu, dan mulai menyukai lawan jenis. Aku mengalami mimpi basah. Dalam proses menuju remaja, aku jalani prosesnya dengan alami. Nah, inilah aku yang sedang mengalami proses menuju remaja. Jangan takut menghadapi pubertas. Boleh nanya enggak? Boleh. Apa sih itu pubertas? Oh, pubertas ya. Pubertas itu proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa. Nah, kalau ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yaitu tumbuh jakun, suara mulai memberat, mengalami mimpi basah, tumbuhnya bulu halus di sekitar ketiak dan di alat kelamin, dan tumbuhnya kumis dan janggut. Ah, tidak! Aku takut pubertas! Jangan takut. Kamu bisa bertanya kepada orang tua atau guru kalau kau khawatir. Dan yang paling penting, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Caranya, mandi 2 kali sehari. Menggunakan celana dalam yang bersih dan bahannya mudah menyerap keringat. Daerah sekitar alat kelamin harus selalu kering. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk disunat. Oh, gitu ya. Kalau begitu, aku tidak takut lagi deh. Tapi masih ada sedikit sih. Tarik ses semongko. Mantap. I need a custom of a mop, I need her. I got some bad things I wanna to myself. Gotta take the time to cut them off, I need her. I don't wanna make the girl go crazy when you treat her like your number one baby. Halo, perkenalkan, nama saya Lance. Berikut video kreatif mengenai ciri-ciri pubertas dan cara menjaga organ reproduksi. Hai Lance, apa kabar? Hai juga Cindy, kabarku baik. Bagaimana denganmu? Kabarku juga baik. Sebelumnya, apakah aku boleh bertanya mengenai pubertas? Tentu saja, aku sudah mempelajarinya di sekolahku. Kalau begitu, aku mau nanya, ciri-ciri pubertas yang dialami laki-laki apa saja, Lance? Ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu tumbuh jakun, suara memberat, dada membidang, mimpi basah, dan tumbuh otot di bagian tubuh tertentu. Bagaimana dengan perempuan? Kalau pada perempuan, contohnya dada membesar, suara melengking, kulit menjadi lebih halus, dan menstruasi. Oh begitu, aku juga mau nanya lagi nih. Apakah ada ciri-ciri yang sama pada laki-laki dan perempuan? Ada Cindy, contohnya tumbuh rambut halus pada bagian tertentu. Kalau cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi sendiri, bagaimana Lance? Kalau cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi yaitu tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat, mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, mengeringkan organ kemaluan setelah buang air kecil. Wah, sekarang aku memahaminya.
Terima kasih banyak, Len, sudah menjelaskan mengenai apa itu ciri-ciri pubertas dan bagaimana cara merawat organ reproduksi. Sama-sama, Cindy. Kita wajib menjaga kesehatan reproduksi, antara lain dengan rajin berolahraga, setelah buang air kecil atau buang air besar dibasuh sampai bersih, rutin mengganti pakaian dalam, konsultasi kepada orang tua segala perubahan yang terjadi, membatasi pergaulan yang tidak diperlukan. Kamu kenapa, Dek? Kok makin hari aku berubah ya? Berubah bagaimana? Maksud aku berubah kayak aku makin dewasa, bah. Makin dewasa gitu. Oh, namanya kamu itu memasuki masa pubertas. Hah? Pubertas? Apa itu? Pubertas adalah masa anak-anak menjadi dewasa. Emang ciri-cirinya apa, Kak? Nih, Kak sebutin ya ciri-cirinya. Yang pertama adalah menstruasi. Yang kedua adalah payudara membesar. Yang ketiga adalah suara menjadi lebih nyaring. Yang keempat adalah tumbuhnya bulu-bulu halus di area-area tubuh. Oh gitu, Kak. Berarti aku mengalami masa pubertas. Iya, Dek. Oke deh, Kak. Terima kasih ya sudah memberitahu aku tentang masa pubertas. Sama-sama, Dek. Arti masa pubertas adalah masa anak-anak menjadi remaja. Ciri-cirinya yaitu masa pubertas perempuan. 1. Menstruasi, 2. Payudara membesar, 3. Pinggul melebar, 4. Tumbuhnya rambut-rambut halus di bagian tertentu, 5. Tumbuhnya jerawat dan bau badan, 6. Suara menjadi melengking atau meredu. Ciri-ciri masa pubertas laki-laki adalah mimpi basah, dada membidang, tumbuhnya janggut dan jenggot, 4. Tumbuhnya rambut-rambut halus di bagian tertentu, 5. Tumbuhnya jerawat dan bau badan, 6. Suara menjadi berat. Cara-cara menjaga alat reproduksi adalah 1. Mengganti pembalut 3 kali sehari, 2. Membersihkan alat reproduksi dan ketiak, 3. Mengganti pakaian dalam sehari sekali, 4. Jangan membiarkan alat reproduksi menjadi lembab, 5. Menghentikan kebiasaan buruk menahan buang air kecil. Sekian dan terima kasih. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama, suara menjadi melengking. Kedua, tumbuhnya payudara. Ketiga, pinggul menjadi besar. Keempat, tumbuhnya bulu
pada ketiak dan alat kelamin. Kelima, mengalami menstruasi. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki, kesatu, tumbuhnya kumis. Kedua, tumbuhnya bulu di ketiak dan alat kelamin. Ketiga, suara menjadi besar. Keempat, tumbuhnya jakun. Kelima, bahu menjadi lebar dan bidang. Cara menjaga kebersihan alat reproduksi. Pertama, membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil dan buang air besar. Kedua, mengganti pakaian dalam dan mencuci pakaian dalam. Ketiga, menjaga kelamin agar tetap bersih. Keempat, memakan sayuran. Kelima, rajin berolahraga. Pubertas. Ryan, bisakah kamu menjelaskan lagi apa itu pubertas? Aku sudah lupa ya, aku hanya ingat ciri-ciri saja. Oke Doni, pubertas adalah masa pertumbuhan fisik anak menjadi dewasa secara seksual karena pengaruh hormon. Pubertas bisa terjadi pada umur 8-13 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki 9-14 tahun. Apakah sudah paham Doni? Sudah Ryan, terima kasih. Sama-sama Doni. Oh ya, apa ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan? Bisa. Menurut saya, ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu tumbuhnya jakun, mulai tumbuh kumis dan janggut, mimpi basah, suara membesar. Aduh, apalagi ya Budi? Coba kamu mengungkapi. Oke Doni, pundak dan dada membidang, munculnya jerawat, dan produksi keringat meningkat. Wah, hebat sekali kalian berdua bisa menyebutkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Terima kasih ya, Doni dan Budi. Tentu saja, sama-sama Ryan. Sama-sama Ryan. Kalau pada anak perempuan, bagaimana Siti? Apakah kamu tahu ciri-cirinya? Tentu saja, ciri-cirinya yaitu tumbuhnya payudara, mulai mengalami menstruasi, dan pinggul menjadi lebar, tumbuhnya rambut halus pada area ketiak, dan kemaluan. Itu saja Ryan yang saya tahu. Oke Siti, terima kasih informasinya. Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri pubertas, kita juga harus tahu cara menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Aku jelasin ya, cara menjaga kebersihannya yaitu dengan mandi 2 kali sehari, memakai handuk yang kering dan tidak lembab, karena jika lembab akan menyebabkan tumbuhnya jamur pada handuk. Dan memakai pakaian dalam yang kering seperti pakaian dalam yang dibuat dari bahan katun agar alat reproduksi kita tidak lembab. Ada yang bisa menambahkan teman-teman? Kalau menurut aku, kita harus sering berolahraga, makan makanan bergizi, hindari makan makanan yang mengandung lemak dan gula yang tinggi. Banyak minum air putih, terlebih untuk perempuan yang mengalami menstruasi.
Terima kasih, Doni. Wah, terima kasih teman-teman sudah berbagi informasi yang sangat berharga ini. Benar-benar sangat membantu sekali. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan dalam menjaga kebersihan tubuh. Sama-sama. Halo Tes, aku mau bertanya nih, tapi sebetulnya aku malu. Halo Roni, kamu mau bertanya apa? Aku mau bertanya mengenai pubertas. Aku takut menghadapi masa pubertas ini. Noni, semua orang mengalami masa pubertas. Kamu jangan takut maupun malu untuk mengalami masa pubertas ini. Kamu sebaiknya bertanya kepada orang tua ataupun orang yang kamu percayai. Kamu jangan pendam sendiri loh, gak baik. Oke Tes, aku bakalan membuka diri sekarang. Aku tidak malu dan takut lagi untuk bertanya. Bagus kalau begitu. By the way, kamu mau tahu gak ciri-ciri yang dialami anak laki-laki dan perempuan pada saat pubertas? Mau dong, itu yang aku mau ketahui. Nah, kalau mau kita lihat video berikut ini. O peitinho primeiro, vai botar o peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca. Faz já quer sentar em mim, eu nunca vou dormir, vou tirar sua roupa. Nah, gimana nih Non videonya? Bener Tes, ciri-ciri yang kamu berikan tadi sudah aku alami loh. Kalau kamu sudah mengalami, kamu harus rajin merawat organ reproduksi. Ini aku kasih tahu cara merawatnya. Wah, gimana? Sekitar umur 10-19 tahun. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Pada masa pubertas, laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Ada dua jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Ciri-ciri sekunder remaja laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, mulai tumbuh jakun, dada pria lebih bidang, tumbuh bulu halus pada ketiak dan area-area kemaluan, kumis mulai tumbuh, suara berubah menjadi besar. Sedangkan ciri-ciri sekunder remaja perempuan pada masa pubertas adalah, pertama, payudara mulai membesar, yang kedua, tumbuh rambut di ketiak dan area kemaluan, muncul jerawat, pinggul membesar. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi yaitu menjaga alat kelamin luar agar selalu kering, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, menghentikan kebiasaan menahan buang air, rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur.
sudah besar, dadaku bidang. Ternyata diriku mulai pubertas. Muncul jerawat kecil, tapi aku tak sadar. Ternyata itulah tanda pubertas. Sekarang aku tumbuh dewasa, mulai tertarik pada wanita. Tapi aku gak malu karena itu semua perubahan alami yang harus kuhadapi. Ciri-ciri pubertas perempuan dan ciri-ciri pubertas laki-laki. Itulah ciri-ciri pubertas di perempuan dan laki-laki. Karena kita sudah tahu ciri-ciri pubertas sekarang, ayo kita tahu cara menjaga kesehatan saat pubertas. Ini cara menjaga kesehatan saat pubertas. Sekarang kita sudah tahu oleh ciri-ciri pubertas dan cara menjaga kesehatan saat pubertas. Jadi jangan takut jika terjadi pubertas. Jika terjadi pubertas, kalian bisa tanya orang tua atau dokter online. Semuanya, nama saya Benedictus Avenio Bram Prasetyo, dari kelas 6B absen 4. Sekarang saya akan presentasikan tentang pubertas. Yang akan saya presentasikan adalah mengenai ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Sebelum itu, kalian harus tahu apa itu pubertas. Pubertas adalah di mana pertumbuhan kita dari anak kecil menjadi remaja. Dan sekarang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki adalah tumbuh jakun, tumbuh kumis dan jenggot, suara membesar, dan bertumbuh bulu di bagian ketek. Dan sekarang pada ciri-ciri yang perempuan, yaitu bertumbuh secara 3-2 inci per tahun, dan tumbuh bulu di ketek, dan tumbuh jerawat, dan yang terakhir rambut menjadi keriting dan tebal. Terima kasih. Nah, payudara dan pinggul mulai membesar.
ungu rambut di ketiak dan alat kelamin, dan suara menjadi lebih nyaring. Oh, emang kalau laki-laki menstruasi juga, Kak? Enggak lah. Nah, kalau ciri-ciri pubertas pada laki-laki itu bahu dan dada membidang, tumbuh jakun, suaranya menjadi gelap, terjadi bibir basah, dan tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelamin. Kok aku jadi takut nih, Kak? Gak usah panik, Di. Yang penting, kamu sudah tahu ciri-cirinya dan selalu jaga kebersihan. Misalnya dengan mengganti pakaian, minimal 2 kali sehari. Rajin cuci muka supaya gak jerawatan, rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi, baca buku pengetahuan atau tanya sama kakak ya kalau ada yang bikin bingung tentang pubertas. Oh, begitu ya, Kak. Oke deh. Yuk ah, sekarang kita main biar kakak lupa sama sakit perutnya. Ayo. And the PS5, tell me why you making me decide. Please don't you see I'm lying? So if you don't leave, I can find a way to win it. Me and the PS5, let you know where I'ma be at night. Scores never been this high. So if you don't leave, I can find a way. Sekitar organ reproduksi mulai bertumbuh, suara menjadi besar dan juga jadi lebih berat. Jakun tumbuh dan membesar, tumbuh kumis, dada menjadi bidang. Masa-masa pubertas pada anak perempuan, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi, pinggul dan payudara mengalami menstruasi, kulit menjadi halus, memiliki bau badan dan menjadi jerawatan. Cara menjaga kebersihan dengan mandi 2 kali sehari, ganti pakaian 2 kali sehari, membasuh organ habis buang air kecil, menggunakan pakaian dalam dari katun, dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, Bapak mau tanya, apa saja ciri-ciri pubertas pada laki-laki? Pak, ciri-ciri pubertas pada laki-laki adalah mimpi basah,
dada lebih membidang, organ reproduksi membesar, dan juga yang terakhir itu adalah tumbuh jakun, Pak, dan lain-lain. Bagus, Beno. Sekarang kamu Bapak suruh untuk menyebutkan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Baik, Pak. Ciri-cirinya adalah mengalami menstruasi, tumbuh payudara, suara lebih melengking, dan lain-lain. Bagus, Beno. Kamu sudah menguasai materi. Sekarang, agar lebih adil, Bapak beri pertanyaan ke kamu, Fadil. Waduh, bagaimana ini? Aku kemarin kan belum belajar. Aduh. Fadil, coba sebutkan cara menjaga organ reproduksi. Oke, Pak. Oke, yang pertama adalah memakai pakaian yang kering, memakai pakaian yang menyerap keringat, mandi minimal 2 kali sehari, dan yang terakhir adalah tidak minum alkohol dan merokok, dan lain-lain. Oke, terima kasih atas jawaban yang cukup memuaskan Bapak. Anak-anak, setelah pelajaran ini, kalian akan belajar dengan Bu Siska. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Cewek-cewek pubertas pada laki-laki. Pertama, jakun mulai tumbuh. Kedua, kumis dan jenggot mulai tumbuh. Ketiga, otot mulai terbentuk. Keempat, suara lebih berat dan besar. Kelima, terjadinya mimpi basah. Keenam, muncul jerawat. Kanan kiri, putar berjari. Kanan kiri. Pubertas. Masa pubertas adalah masa peralihan anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, seorang remaja mengalami perubahan di antara lain adalah fisik dan tingkah laku. Ciri-ciri pubertas sekunder pada laki-laki sebagai berikut. Pertama, tumbuhnya jakun di leher yang membuat suara anak laki-laki menjadi lebih keras. Yang kedua, organ reproduksi laki-laki mulai membesar. Yang ketiga, pundak dan dada anak laki-laki mulai menjadi bidang atau melebar. Yang keempat, tumbuhnya kumis dan janggut. Dan yang terakhir, tumbuhnya rambut-rambut di sekitar organ reproduksi dan ketiak. Dan berikut adalah ciri-ciri pubertas sekunder pada anak perempuan. Pertama, payudara mulai tumbuh. Kedua, tumbuhnya rambut halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Ketiga, pinggul mulai melebar dan tubuh mulai terbentuk. Emang lagi puber, ber. Hei temanku, umurku belasan tahun, udah masuk usia puber, masa-masa remaja. Hei temanku,
Suami heran melihat aku, karena aku bertambah tinggi dan lebih berotot. Hei temanku, suami heran melihat aku, mukaku tumbuh jerawat dan bulu-bulu halus. Hei Tuhanku, tolonglah diriku, aku tak percaya diri, hatiku berubah-ubah. Lagi puber, masa-masa remaja, masa puber gini, ada yang menemani. Emang lagi puber, tapi bukan sok puber. Puber-puber gini, aku yang merasakan. Kenapa laki-laki mengalami mimpi basah, tumbuh rambut di area tertutup, reproduksi keringat lebih banyak, tumbuh jerawat, tumbuh jakun, suara memberat, bertambah tinggi, tubuh lebih berotot. Ciri pubertas anak perempuan, tumbuh bulu-bulu halus di area tertentu, mengalami menstruasi, pinggul melebar, badan bertambah tinggi, tumbuh payudara, suara lebih nyaring dan lebih halus, jerawat, menjaga kesehatan dan kebersihan alat organ reproduksi, mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, memakai pakaian dalam berbahan katun, tidak memakai sarung pewangi agar alat organ reproduksi tidak iritasi, membersihkan alat organ reproduksi menggunakan air bersih, memakai handuk yang berbahan katun dan masih bersih, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, tidak mengkonsumsi rokok dan alkohol. Halo semuanya, apakah kalian mengetahui pubertas? Pubertas adalah perubahan anak-anak menjadi dewasa. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Umumnya, pubertas terjadi pada usia 10-16 tahun. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yaitu yang pertama mimpi basah, yang kedua tumbuh jakun, yang ketiga tumbuh kumis tipis, yang keempat suara memberat, dan yang kelima, tumbuh rambut halus di bagian ketiak dan kemaluan. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yaitu, yang pertama menstruasi, yang kedua pinggul melebar, yang ketiga payudara mulai membesar, yang keempat suara melengking, dan yang kelima tumbuh rambut halus di bagian ketiak dan kemaluan. Cara menjaga alat reproduksi adalah, yang pertama, membersihkan alat kelamin setelah buang air. Yang kedua, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Yang keempat, menghentikan kebiasaan menahan buang air. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ani, Pak Uci, dan teman-teman. Apa kalian tahu ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan serta cara menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi? Yuk kita simak videonya. Ciri-ciri pubertas pada perempuan adalah 1. Menstruasi, 2. Tumbuh payudara, 3. Pinggul melebar, 4. Kulit menjadi halus. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki adalah yang pertama, tumbuh jakun, yang kedua, tumbuh rambut di area tertentu, yang ketiga, mengalami mimpi basah, yang keempat, suara menjadi lebih berat, yang kelima, dada menjadi lebih bidang. Cara menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, selalu bersihkan alat reproduksi. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas seksual yang resikonya tinggi. Yang ketiga, selalu jaga berat badan.
Yang keempat, mengonsumsi makanan bergizi. Yang kelima, tidak merokok maupun konsumsi alkohol. Yang keenam, lakukan istirahat yang cukup. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bu Ani dan Pak Oji. Saya akan mempresentasikan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ciri pubertas pada laki-laki. Ciri sekunder. Laki-laki akan tumbuh jakun dan suaranya akan membesar. Laki-laki juga akan tumbuh jerawat sama dengan perempuan. Laki-laki juga akan tumbuh bulu halus di area-area tertentu. Lalu ciri primer dari pubertas pada laki-laki adalah mimpi basah. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. Ciri sekunder. Perempuan akan memiliki jerawat seperti laki-laki. Perempuan juga akan tumbuh rambut halus di bagian-bagian tertentu. Perempuan suaranya akan menjadi lebih nyaring ketika menjadi lebih dewasa. Perempuan juga dadanya akan membesar dan mengembang. Ciri primer. Ciri primer pada perempuan adalah perempuan akan menstruasi. Cara merawat organ reproduksi. Dengan cara mandi 2 kali sehari, mengganti celana dalam bila sudah basah atau terkena keringat, menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Terima kasih. Kenapa lagi, Budi? Biar dokter tebak, belum ngerjain tugas lagi, kah? Iya. Nah, kalau gitu aku jelasin ya. Jadi, pubertas itu adalah proses pertumbuhan anak menjadi dewasa secara seksual. Nah, kalau ciri-ciri pubertasnya pada laki-laki ya, itu adalah yang pertama, tumbuhnya jerawat. Yang kedua, suara semakin membarat. Yang ketiga, tumbuh rambut harus halus di bagian tertentu. Kalau pada perempuan, yang pertama, muncul jerawat. Yang kedua, tumbuh bulu harus di bagian tertentu. Dan yang ketiga, suara semakin nyaring atau merdu. Nah, kalau ciri-ciri primernya yaitu kalau pada laki-laki terdapat wet dream atau mimpi basah. Kalau pada perempuan terdapat menstruasi. Nah, kalau cara menanggapinya yaitu yang pertama, pasti jangan panik. Yang kedua, selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air. Yang ketiga, menggunakan celana dalam yang selalu menyerap keringat. Yang keempat, selalu makan makanan yang sehat, terutama buah dan sayuran. Nah, gimana Budi? Sudah mengerti belum? Ya, kalau sudah mengerti ya syukurlah. Sama-sama Budi. Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Sekarang saya akan mempresentasikan hubungkan perciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, kita mulai dari ciri-ciri pubertas pada perempuan ya. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. Pertama, payudara akan mulai tumbuh dan terkadang terasa lebih lembut. Perubahan ini bisa terjadi pada salah satu payudara terlebih dahulu, kemudian disusul bagian lainnya. Kedua, rambut kemaluan mulai tumbuh dan kadang tumbuh rambut juga di sekitar tangan dan kaki. Ketiga, perubahan pada tubuh mulai terlihat dengan panggul yang mulai melebar. Keempat, pinggang yang mulai terlihat lebih kecil. Kelima, muncul lemak yang akan mulai menumpuk pada bagian perut dan bokong. Testikel yang bertambah besar dan bagian skronum terlihat menipis dan berwarna kemerahan.
Kedua, rambut kemaluan muncul pada area sekitar penis dan rambut-rambut halus muncul pada ketiak dan kaki. Mulai berkeringat dalam jumlah banyak. Perubahan warna suara yang awalnya serak menjadi berat. Mengalami mimpi basah, yaitu ejakulasi pertama yang biasanya dialami ketika seorang sedang tidur. Jerawat pada wajah dan kulit mulai berminyak. Mengalami pertambahan tinggi badan. Cara menjaga alat organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Pertama, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Kedua, memakai celana dalam diganti minimal 2 hari sekali. Ketiga, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Kelima, selalu bersihkan alat reproduksi. Keenam, tidak melakukan aktivitas seksual yang beresiko tinggi. Ketujuh, tidak merokok maupun konsumsi alkohol. Istirahat yang cukup dan menjaga berat badan. Sekian dan terima kasih. Pubertas. Semua makhluk hidup mengalami bertumbuh dan berkembang. Pada usia sekitar 12-21 tahun, manusia memasuki masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan, seperti perubahan fisik dan tingkah laku, yang dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Pada laki-laki, masa pubertas dimulai pada usia 12-16 tahun. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Perubahan primer. Diproduksinya sel sperma oleh alat tubuh laki-laki yang disebut testis, ditandai dengan terjadinya mimpi basah. Perubahan sekunder. Suara berubah menjadi besar. Kumis mulai tumbuh. Jakun mulai tampak. Tumbuh bulu halus pada ketiak dan daerah kemaluan. Dada pria lebih bidang dan lebar. Pada anak perempuan, masa pubertas dimulai pada usia 10-14 tahun. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Perubahan primer. Ditandai dengan menstruasi, yang menandakan ovarium telah dapat menghasilkan sel telur. Perubahan sekunder. Payudara mulai tumbuh. Pinggul melebar dan tubuh mulai terbentuk. Tumbuh rambut halus di ketiak dan kemaluan. Muncul jerawat dan timbulnya bau badan karena hormon. Untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, maka kita harus membersihkan alat kelamin menggunakan air bersih setelah buang air. Menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Menggunakan celana dalam yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Menghentikan kebiasaan menahan buang air. Rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Dan segera memeriksakan diri ke dokter apabila ada keluhan. Ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya jakun. Kedua, tumbuhnya kumis dan jenggot. Yang ketiga, dada semakin membidang. Keempat, suara semakin berat. Kelima, tumbuhnya rambut di ketiak dan kemaluan. Inilah ciri, ini cara menjaga alat reproduksi. Yang pertama, mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Yang kedua, mencuci alat kelamin sesudah BAB dan BAK. Dan yang ketiga, memangkas bulu kemaluan.